Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sehat untuk pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Nah, senang sekali saya Guntur Akasa Putra kembali hadir menemani Anda nih tentunya dalam program UGTV. Ini adalah Chatbox. Wah, luar biasa nih ya. Ini programnya di UGTV yang tentunya membahas mengenai tentang informatika kedokteran ya dari teman-teman dari Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran serta nih ya kolaborasi ilmu di dalamnya. Wah, begitu luar biasa. Nah, tapi saya tidak sendiri, saya ditemani dengan yang begitu luar biasa juga, nih ya, seorang dokter. Wah, siapa ya? Nah, saya perkenalkan dulu dengan Dr. Winda Lestari. Halo, Dr. Winda. Selamat siang. Salam sehat. Salam sehat, ya. Wah, ini semangat bekerja sesuai dengan warna bajunya, nih ya. Menyala. Mohon maaf, tapi bukan pemilu sudah lewat. Oh, betul sekali. Tidak apa-apa. Yang penting sehat ya, dok, ya. Iya, sehat, alhamdulillah. Dan dokter di sini pasti menemani saya. Iya. Ya, di dalam program Chatbox. Oke, luar biasa. Nah, tapi dok, begitu luar biasanya juga. Nah, dokter ini tidak sendiri, tapi juga ditemani dengan dokter muda kita. Yeah. Nah, yang udah di tengah-tengah nih ya, sudah langsung menggunakan jas putihnya. Kalau saya udah nggak boleh ya. Ya, saya nggak boleh, karena memang bukan. Ya, saya dengan yang lainnya. Oke. Ini dengan dokter muda, Hanita Dewi Rahman Esket. Halo, dokter muda, Hanita. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Gimana di hot seat ini? Tegang, nervous, santai? Lumayan. Santai ya? Okay. Santai. Karena tentunya nih, bahwa tayangan di sini tidak hanya sebagai tayangan, tapi juga tuntunan ya. Ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya juga dengan teman-teman sekitar akademika Universitas Gunadarma. Baik, nah selain kita di sini dok, kita juga punya nih ya, begitu pakar ya, pakar-pakar agak kita. Agak ramai ya kita sekarang hari ini. Betul sekali, pakar-pakar yang hadir bersama kita, yang hadir di studio juga, dan juga hadir melalui saluran platform Cloud Zoom Meeting. Oke, kalau gitu kita sapa dulu yang ada di studio kita bersama kita. Tapi kameranya beda dikit. Nah, ini dia ya. Kalau gitu izinkan saya menyapa yang pertama Bapak Dr. Tubagus Nona Kusuma, merupakan dosen informatika kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Halo Pak Tubagus Maulana. Halo, sehat nih, tapi kepanjangan namanya. Ya, jadi Pak Tubagus Maulana ini biasanya disapa akrab oleh kita semua adalah Pak Bembi. Nah, itu dia. Jadi mohon izin selama acara ini kita panggil Pak Bembi. Boleh nih, Pak? Silakan, silakan. Oke, baik. Oke. Nah, Pak Bembi ini juga selain memang dosen informatika, fakultas kedokteran juga memang ini luar biasa karena memang biasanya melihat beliau tuh ingat sensor saya. Betul ya Pak Bebi ya. Oke, baik. Nah Pak Bebi tidak sendiri, ini Dokter Winda ditemani juga. Nah ini dengan sahabat saya. Ini ada Dr. Sandi Suryo Prayogo STMT. Nah benar nih namanya. Oke. Halo Mas Sandi, apa kabar? Halo Mas Guntur, apa kabar? Oke, wah Mas Sandi dan Pak Bebi di sini juga ditemani ya dengan teman-teman di sana dari Fakultas Kedokteran Fakultas Dharma dan juga teman-teman di bidang informatika. Boleh say hi dulu gak sih? Say hi. Oke. Oke, gimana Mas Sandi kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Agak serak-serak basah nggak apa-apa. Iya. Agak ya, serak-serak. Okay. Ya, yang penting tetap ilmunya tersampaikan ya untuk teman-teman semua. Baik. Nah, selain dengan Pak Bembi dan Mas Sandi, kita punya siapa lagi nih? Sahabatnya Dr. Winda. Ah, ada di cloud meeting untuk Zoom ini ada Dr. Bakti Gunawan Magister Pendidikan. Bisa terdengar, Dok? Sama. Okay. Halo Dokter Sehat, Bakti, dok. Bisa dengar dengan baik bisa suara kami dari suaranya studio? Kami? Oh, masih mungkin masih loading ya. Iya, masih pengaturan dulu. Tapi paling enggak sudah melihat senyumnya Dokter Bakti berarti sekali. Dalam kondisi sehat. Pokoknya kalau udah lihat senyum Dokter Bakti aman, aman berarti bahagia. Okay, nanti tinggal kita colek-colek lagi supaya nanti suaranya ada. Siap. Nah, nanti Dokter Bakti dan juga Pak Bembi serta nanti Pak Dokter Sandi gitu ya. Ya, ini kita akan berbincang juga, betul. Nah, ini selaku dari expert di bidang IT dan juga expert di bidang kedokteran. Ya, oke. Okay. Nah, ini luar biasa sekali Dokter Winda. Nah, ini salah satu didikan Dokter Winda juga bersama dengan teman-teman dari Fakultas Kedokteran. Iya, betul. Nih. Tapi ini menjadi luar biasa juga karena Chatbox ini juga merupakan program khusus juga nih ya, yang ditayangkan di UGTV. Tapi mungkin kalau sebagai informasi ini bocoran juga nih Dokter Winda dan juga Hanita ya, bahwa ternyata memang salah satu ada stase itu namanya informatika kedokteran. Ya, oke, nah, ini yang hanya baru ada satu-satunya di Indonesia di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Luar biasa dok. Sebelum saya ke Hanita, oke, dan Dokter Winda juga diskusi. Tapi saya mau tanya dengan Dokter Winda. Kira-kira apa sih dok stase informatika kedokteran dulu nih? Mungkin buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Iya. Stase informatika kedokteran ini kan memang dirancang khusus kan karena memang setiap fakultas kedokteran yang ada di Indonesia ini harus ada ciri khasnya.
Nah, ciri khas di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma ini adalah ciri khas yang diturunkan, kami turunkan dari Universitas Gunadarma yang punya ciri khas lagi atau terkenal akan IT-nya. Sehingga kami juga mengikuti visi dan misi dari universitas, yaitu ada IT-nya, tapi memang karena kami Fakultas Kedokteran dan core kami memang di kedokterannya, sehingga kami mengawinkan istilahnya ya, mengawinkan antara ilmu kedokteran dengan ilmu teknologi informasi. Nah, jadilah di sini ya ada stase informatika kedokteran yang merupakan kelanjutan waktu di tahap sarjana. Itu ada unggulan, mata kuliah unggulan yang kami sematkan di setiap semesternya, begitu kira-kira. Oke, wah luar biasa. Nah, jadi ini salah satu tahap juga nih ya, bagaimana caranya bahwa selain menjadi dokter juga ini melakukan ini ya, apa baktinya juga bahwa ternyata punya loh minat dan bakat di bidang IT gitu kan. Ya, seperti itu, apalagi juga di kita hidup di dunia digital saat ini yang begitu berkembang, dokter. Oke, dan menariknya ini pemirsa dan juga dokter Winda dan juga dokter muda kita, Anita. Nah, ini mengambil temanya adalah rancangan alat deteksi kontraksi uterus otomatis pada ibu hamil infartu. Wah, menarik nih, dok. Gitu ya, karena mungkin saya hamil tapi lemak. Sama okay, saya ya. Tapi mungkin harus di, saya langsung aduh ya gimana. Saya ya? Langsung tapi melihat perut saya juga. Yang penting sehat dong, betul? Yeah. Betul itu dia. Tapi mungkin apa yang mau disampaikan nih dokter Winda kepada dokter muda kita. Nah, ini kan menarik ya, menarik. Karena memang ini sebenarnya kan memang tugas dari kampus nih, menariknya itu. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar akhirnya, saya menarik nih, saya pengen topik ini untuk diambil gitu. Bisa diceritakan mungkin sedikit mungkin. Jadi kenapa saya tertarik mengambil perancangan ini karena di sini untuk mendeteksi pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu bisa di rumah, bisa beraktivitas, tapi bisa dimonitoring kontraksi rahimnya apakah terdapat tanda-tanda persalinan atau tidak pada saat dia sudah memasuki usia kehamilan yang cukup untuk melahirkan. Jadi ini untuk memudahkan, salah satunya ini adalah pengetahuan untuk ibu hamil bagaimana kontraksi yang kuat, kemudian teratur, dan juga untuk memudahkan tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan untuk memonitoring kontraksi rahim pada ibu hamil pada untuk proses melahirkannya gitu. Oh iya. Jadi ini nanti rancangannya mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut jadi segmen 2, tapi ini untuk teasernya dikit. Nanti seperti apa sih sebenarnya jadinya nanti pemantauannya itu, apakah bisa berarti selain oleh ibu hamilnya juga nanti pemantauannya itu dilakukan oleh siapa? Jadi pemantauannya itu memang nanti akan ada alat untuk mendeteksi, jadi sensor yang dipasang oleh ibu hamilnya di perut ibu hamil, kemudian sensor ini akan direkam dan dikirim ke aplikasi. Jadi dari aplikasi ini nih untuk mentransfer datanya dari rekaman kontraksi rahimnya seperti itu. Jadi selain dari ibunya untuk monitoring, juga gunanya ini peran dokter ataupun bidan tenaga kesehatan untuk monitoring pasiennya jika misalnya ada tanda-tanda persalinan atau tidak gitu. Jadi memang kalau ibu hamil itu harus tahu ya kontraksinya ini, kontraksinya baik atau enggak, itu pentingnya seperti apa sih sebenarnya untuk kontraksinya? Ya pengetahuan sebenarnya kan ibu hamil tuh enggak tahu nih kontraksinya itu seperti apa, maksudnya apakah ini kontraksi palsu ataupun memang kontraksi yang memang dia ingin melahirkan seperti itu. Jadi di sini untuk memonitoringnya dengan cara direkam, kemudian nanti akan diperlihatkan seperti grafik untuk tahu apakah memang apakah ada tanda-tanda persalinan atau tidak, yang perlu ibu hamil ini langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ataupun ke dokter yang terdekat gitu. Oh, jadi semacam warning ya. Warningnya. Okay. Begitu katanya. Oke. Okay. Ini berbeda kontraksi nih ya. Iya, kontraksi. Gitu. Tapi kan kalau soalnya kalau awam nih, kalau kontraksi kan ini masuknya ke dalam bukaan berapa-berapa itu kan mungkin nanti masuk ke sana gitu ya. Tapi kalau kontraksi sendiri kan berarti ada parameter gitu ya. Nah, ini biasanya kan memang kadang nggak dirasa, apalagi mungkin sekarang juga banyak ibu-ibu hamil yang sambil bekerja gitu kan, termasuk ya nanti dokter Winda pernah sebagai pekerja dokter juga profesinya. Dokter muda juga nih kan, tentunya sebagai hal tersebut lah profesinya. Nah, ini kadang nggak dirasa gitu. Tapi apakah itu juga menjadi salah satu penyebab gitu kan ya? Akhirnya sepertinya menarik, ini belum ada juga nih gitu kan ya, yang dimana rancangan alat seperti ini loh gitu ya. Akhirnya menarik juga. Gimana tanggapan dokter muda? Makanya itu saya memang melihat
ke lapangannya ya. Hmm. Jadi saat pelayan, misalnya salah satu tenaga kesehatan seperti bidan atau dokter yang perlu memonitoring kontraksinya gitu. Jadi ini memudahkan memudahkan tenaga kesehatannya, kemudian juga untuk ibunya, keluarganya, dan juga dokternya juga seperti itu. Jadi untuk lebih tahu apakah memang ini kewaspadaan yang harus diwaspada dengan kontraksi rahim yang memang ada tanda-tanda persalinan atau tidak, seperti itu, Kak. Jadi kan soalnya kan kalau kontraksi itu ada lumayan banyak, dan ini juga berlaku nanti misalnya ini baru pertama kali hamil atau kedua atau ketiga, kan beda-beda tuh. Nah nanti kalau misalnya yang Hanita inginkan ini sebenarnya pada saat dia sudah ada apa namanya kontraksi awal atau seperti apa ini alatnya ini. Meskipun nanti bisa sih nanti disampaikan, cuman gambaran awalnya seperti apa. Jadi memang ini untuk mengetahui deteksi awalnya memang, kontraksi awalnya. Jadi kontraksi ini kan tidak selalu memang teratur dan kuat ya. Jadi memang ada yang bilang kontraksi palsu gitu. Jadi ini untuk mengetahui memang apakah ini kontraksi palsu atau memang kontraksi yang memang sudah ada pembukaan gitu. Pembukaan itu kan memang bertahap ya. Jadi itu sekaligus selain melihat dari kontraksinya, juga dari kontraksi ini bisa melihat pembukaan pada ibu hamilnya. Apakah pembukaannya memang mukanya yang terus menerus, itu juga bisa dilihat dari situ. Oke, jadi ternyata nggak cuma alamat palsu ya, jadi ada kontraksi. Iya betul, juga. Ada kontraksi palsu. Iya, makanya benar-benar, karena kadang begini ya, para apa ibu-ibu yang sedang hamil gitu ya, seperti bahkan teman-teman saya juga itu kadang nggak dirasa sama dia gitu. Padahal memang menjadi hal penting ya situ. Jadi monitoring, tadi menyebutkan juga dokter muda Anda ada apa ya? Grafik gitu kan ya, ya memang menunjukkan tanda-tanda vital seperti itu. Menarik loh ya, luar biasa. Oke, tadi mungkin kita coba dulu, mau coba sambung dengan dokter Bakti dulu? Boleh. Oke, baik. Apakah dokter Bakti sudah mendengar dengan baik suara kami, dokter Bakti? Oke, baik. Masih. Ini seperti masih untuk mencoba mobil kembali. Padahal tapi tetap sudah bersama kami tentunya ya, mobil biasa. Tapi nanti kita akan coba lagi. Oke, baik. Kalau gitu kita dokter Winda. Nah, tadi kan ada kontraksi palsu. Berarti kan tandanya harus ada parameter pembeda gitu kan ya. Ini mana dikatakan kontraksi palsu dengan kontraksi asli gitu kan ya gitu. Oke, nah mungkin dokter Winda ada tambahan dulu. Apa sih mungkin dokter muda juga ini kira-kira yang disampaikan kepada masyarakat itu seperti apa nanti supaya mereka juga tahu gitu kan. Oh ternyata karakteristik gitu kan ya seperti itu. Apakah misalnya aduh ini kontraksi ternyata lapar loh gitu kan ya gitu. Oke, kayak dokter muda tegang ya. Oke, gimana nih dokter muda silakan. Jadi memang pastinya akan dirasakan oleh ibu hamilnya gitu. Saat kontraksi itu pasti rasa sakit. Dimana rasa sakit nyeri pada perutnya, perut ibu hamil, kemudian dirasakan saat dipegang memang perutnya itu kencang gitu. Karena memang kan di situ ada otot-otot pada perut ya yang mengencang, jadi sekaligus pada permukaan perutnya itu pasti mengencang. Nah, di sini juga sebenarnya pengetahuan ibu hamil juga perlu kan ya. Saat apakah sih sebenarnya kalau misalnya memang ada tanda-tanda persalinan gitu, salah satu kontraksi, apa sih kontraksi itu gitu, kontraksinya rasa sakit, kemudian perutnya yang kencang gitu, untuk lebih tahunya seperti itu. Nah, kemudian juga dari sini rancangan saya ini mengaplikasikan bahwa kalau memang ada kontraksi yang menandakan adanya tanda-tanda persalinan, ini akan di aplikasi ini akan diberikan peringatan gitu, peringatan alarm untuk ibu hamil ini datang ke pelayanan kesehatan gitu, ataupun fasilitas kesehatan seperti dokter atau bidan yang terdekat, seperti itu. Jadi untuk mempermudah juga untuk proses persalinannya, kemudian juga mendeteksi awal apakah memang apakah ada tanda-tanda persalinan atau tidak, seperti itu. Oke, nah menarik tuh ya. Jadi teman-teman semua nih, pemirsa juga yang menyaksikan nih ya. Jadi tahu nih karakteristik bedanya nih ya tentang kontraksi palsu dan asli. Tapi mungkin setiap individu punya berbeda juga ya karakteristik ya, disesuaikan. Gitu. Iya, kadang kalau misalnya kok bicara soal kontraksi, tadi Hanita sudah menyampaikan bahwa ada kontraksi yang sifatnya dibilangnya kontraksi palsu, sebenarnya kan kontraksi tetap kontraksi. Tapi istilah kontraksi palsu itu adalah kontraksi yang tidak mengarah ke arah persalinan. Kalau kontraksi yang sesungguhnya nanti akan mengarah ke arah persalinan. Jadi dia akan membantu proses pembukaan dari jalan lahir dan lain-lain. Nah, pada saat persalinan itu kontraksi itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada kontraksi, kita nggak bisa ngelahirin, tidak bisa melahirkan gitu, tidak bisa melahirkan dengan cara yang normal. Kalau misalnya lewat
faktor vaginam namanya, lewat vagina. Tapi kalau misalnya persalinan yang lewat sesar ya memang tidak perlu ada kontraksi sesungguhnya. Cuman ini berarti arahnya untuk persalinan yang normal ya, ya Hanita ya. Betul. Untuk persalinan yang normal. Nah kalau untuk yang kontraksi palsu itu akan ada dan secara normal memang ada, akan selalu ada untuk setiap ibu hamil. Biasanya di usia-usia kandungan 8 bulan itu sudah mulai dirasakan kak, semacam inilah, semacam persiapan untuk ibu hamil bahwa oh ini yang namanya kontraksi. Tapi kalau untuk kontraksi yang sifatnya sesungguhnya, biasanya kontraksinya itu memang ritmik, ritmenya itu memang ritmenya itu teratur, ritmenya teratur. Terus habis itu juga lamanya cukup cukup lama dan dia biasanya mulainya dari fundus uterus namanya tuh. Fundus tuh di sini nih. Oke, okay, kalau uterus? Iya. Kalau kita fundus. Kalau aku kayaknya makan terus. Fundus lambung kalau kita. Sambil tadi ya, tapi sebenarnya ini ada bahasa ilmiahnya. Oke, baik. Iya, dari atas turun ke bawah. Itu yang dinamakan kontraksi yang sesungguhnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kontraksinya sudah kontraksi yang mengarah ke arah persalinan, memang itu wajib ada ketika memang sudah usia kandungan di atas 36 minggu biasanya. Okay. Tapi memang paling banyak di usia ke 38 minggu. Okay. Baiknya seperti itu. Itu nih, jadi persiapannya sudah jadi matang ya dengan alat ini tentunya. Iya, jadi, paling enggak itu koper udah ada di samping betul gitu. Betul sekali, jadi tak menduga-menduga. Iya, ya. Langsung cus gitu. Langsung, oke okay, baik. Kalau gitu, Dr. Winda dan juga Dr. Muda, kita akan break dulu nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa, kita akan saksikan bersama nih ya, seperti apa rancangan alat deteksi kontraksi uterus otomatis pada ibu hamil infarto yang akan disampaikan oleh Dr. Muda Hanifah Dewi Rahman Esket. Nah, ini kira-kira seperti apa. Dan juga nanti kita akan minta tanggapan langsung dari expert di bidang informatika dan juga expert di bidang kedokteran. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Chatbox. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kembali lagi dalam program Chatbox nih ya, tentunya tayang di IUGTV. Masih bersama saya Guntur Eka Saputra, ditemani dengan Dr. Winda Lestari serta Dr. Muda nih Hani. Ah, itu dia Dr. Muda Hanita. Oke ya. Luar biasa. Oke. Nah, ini di segmen ini kita tentunya akan melihat bersama nih ya paparan yang disampaikan oleh Dr. Hanita Dewi Rahman Esket nih ya. Yang tentunya ini dibimbing oleh Ibu Dr. Widya Silvianti S.Kom M.Sc. M.Kom yang di mana mereka telah merancang nih ya rancangan alat deteksi kontraksi uterus otomatis pada ibu hamil infarto. Tapi dari tayangan ini nanti kita akan bagi dua nih ya, dari sisi rancangan alat dulu serta rancangan dari desain UI UX aplikasinya ya, supaya kita lebih fokus. Bisa ya? Oke, Dr. Winda setuju? Setuju. Oke, pasti. Kalau gitu sudah siap? Dokter Muda sudah ya, karena yang di rumah juga nggak sabar kayak apa sih alatnya. Nah, kira-kira begitu. Kalau gitu silakan Dokter Muda Hanita. Terima kasih ke Gali untuk pembukaannya. Mohon izin Dr. Winda, saya akan memaparkan rancangan alat saya, yaitu rancangan alat deteksi kontraksi uterus otomatis pada ibu hamil infarto. Kemudian untuk latar belakangnya, saya memilih dari topik saya, yaitu apa sih persalinan itu? Persalinan itu adalah merupakan proses melahirkan bayi oleh seorang ibu melalui jalan lahir, biasanya itu dari rahim melalui vagina ke dunia luar. Kemudian dari sini dilihat bahwa angka kematian ibu ini di Indonesia itu masih cukup tinggi, di mana Indonesia ini merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Kemudian juga berdasarkan data SRS tahun 2018 ini, sebanyak 76% kematian ibu itu terjadi saat persalinan dan masa nifas. Maka dari itu saya juga tertarik untuk mengambil topik ini dengan cara untuk mendeteksi persalinan yang baik dan juga mengharapkan perawatan yang baik untuk ibu dan bayi. Kemudian untuk juga pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak, di mana tenaga kesehatannya juga berperan penting, di mana tenaga kesehatan ini yang terlatih dan juga terkompetensi dengan baik, dengan salah satunya caranya adalah mendeteksi persalinan dini, itu dapat membantu perawatan yang terbaik.
Nah, hal ini juga memanfaatkan teknologi elektrohistografi atau EHG ini sebagai pemantauan kontraksi uterus atau rahim. Jadi teknik ini pemantauan itu secara non-invasif di mana hanya diletakkan di bagian perut ibunya saja. Itu untuk menilai apa sih? Jadi di sini untuk menilai dinamika kontraksi rahimnya pada ibu hamil dan juga memprediksi awalnya persalinan pada ibu hamil. Kemudian di sini saya juga menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan topik yang saya ambil bahwa banyaklah faktor yang mempengaruhi persalinan. Di mana salah satunya ada power. Power ini adalah kontraksi rahim pada ibunya. Apakah kontraksi ibu rahim ini teratur dan kuat? Itu bisa dinilai. Kemudian passage itu juga keadaan jalan lahirnya. Di mana apakah ada terdapat masalah seperti misal pinggul ibu yang sempit atau juga ada kelainan lainnya. Passenger itu adalah keadaan janinnya. Jadi bayi yang cukup besar ini juga salah satu permasalahan. Nah, kemudian ini untuk fisiologi kontraksi uterus. Jadi penerapan ilmu kedokterannya bagaimana sih bisa terjadi kontraksi uterus pada ibu hamil. Jadi salah satunya itu saat mempersiapkan proses melahirkan, anatomi tubuh ibu ini akan mempersiapkan serviksnya itu akan melunak, di mana di sini akan menyiapkan aktivitas miometrium yang menyebabkan kontraksi uterus. Dan juga terdapat pelepasan listrik. Nah, hal ini juga berkaitan dengan pelepasan listrik dari miometrium. Dan karena hal ini dapat menyebabkan potensial aksi dan deporealisasi pada membran miometrium yang sehingga kalsiumnya itu masuk. Nah, hal ini karena kejadian ini dapat menyebabkan kontraksi pada rahim ibu hamilnya. Kemudian di sini ada beberapa teori yaitu rancangan alat dari penelitian sebelumnya bahwa pada penelitian ini nih, kerangka kerja dari penelitian ini terdiri dari WBS atau wireless body sensor dan smartphone. Jadi menggunakan dua metode ini, si WBS ini akan dipasang secara non-invasif pada perut ibu hamil menggunakan elektroda dua kutub untuk mengumpulkan kontraksi uterusnya dalam bentuk sinyal EHG. Nah, selanjutnya ini akan mengirimkannya secara nirkabel ke smartphone melalui Bluetooth. Smartphone ini kemudian akan dianalisis datanya dan juga akan diterima dari WBS setelah 30 menit. Kemudian dari hal ini akan diteruskan ke smartphone, akan memicu peringatan. Jadi, smartphone ini akan memberi peringatan atau apa danger gitu jika pembacaan EHG-nya itu adanya pola persalinan. Jadi, kalau misalnya grafiknya itu oh, ini dibaca bahwa ada tanda-tanda persalinan pada ibu hamil. Jadi dilihat dari kontraksi rahimnya apakah konsisten, teratur, dan kuat. Seperti itu. Kemudian ini implementasi sistemnya. Di sini untuk mengimplementasi sistemnya ini, dalam penelitian terdahulunya ini mengekstraksi dua fitur. Jadi pembacaan kontraksi uterus EHG ini, itu menggunakan amplitudo dan frekuensi. Amplitudo dan frekuensi ini dilihat dari kontraksi uterusnya. Kemudian dalam penelitian ini juga merancang mengimplementasikan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java untuk sistem operasi di Android-nya. Kemudian aplikasi ini akan membaca input datasetnya di kontraksi rahim selama sesinya itu selama 30 menit. Kemudian juga jika ibu hamil dalam proses persalinan, ini akan aplikasi ini akan memicu peringatan yang sebelum saya sudah jelaskan, peringatan untuk memberitahu ibu hamilnya nih untuk segera ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Di sini ada gambarannya, jadi dipasang di perut ibu hamilnya untuk sensornya, kemudian diterima di aplikasinya, kemudian untuk melihat apakah ada tanda-tanda persalinan atau tidak. Kemudian ini untuk analisis kebutuhannya, jadi karakteristik penyakitnya sebenarnya persalinan ini dapat dideteksi ketika kontraksi rahim itu menjadi lebih kuat, kompleks, dan sering terjadi seiring berjalannya dengan waktu. Kemudian dari hal ini dapat menjadi parameter untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda persalinan atau tidak. Kemudian analisis kebutuhannya diidentifikasi bentuk datanya. Dari perancangan yang saya buat ini, saya menggunakan pembacaan EHG yaitu menggunakan amplitudo dan frekuensi dari kontraksi uterusnya. Jadi dua hal parameter itu yang akan dibaca. Kemudian untuk analisis kebutuhannya, di sini identifikasi kebutuhan medical ICT-nya. Jadi di sini menggunakan rancangan alat seperti perangkat, di mana perangkat ini bernama the Shimmer 3mg sensor. Di sini ini sensor ini akan mengumpulkan kontraksi uterus dalam bentuk sinyal EHG, kemudian mengirimkannya secara nirkabel melalui Bluetooth. Nah, ini untuk rancangan alat yang saya sudah buat secara garis besarnya bahwa
Di sini ada gambar alatnya pada sebelah kiri, yaitu sensor EHG ini akan dipasang nih di perut ibu hamilnya. Tepatnya itu di bagian perutnya, kemudian elektrodanya itu ada dua elektroda yang mengumpulkan kontraksinya. Saya letakkan, maksudnya di dalam perancangan ini akan diletakkan di fundus uteri. Jadi di fundus uterinya untuk mencari kontraksi rahim yang lebih signifikan. Kemudian mengirimkannya secara nirkabel ke smartphone menggunakan Bluetooth. Nah, smartphone ini akan membaca data yang dikirim setelah 30 menit. Kemudian setelah 30 menit ini, smartphone ini akan memicu peringatan jika pembacaan EHG-nya itu seperti misalnya ada tanda-tanda persalinan yang teratur dengan dilihat juga dari grafiknya dan juga dilihat dari kontraksi uterus apakah ada lonjakan kontraksi uterus yang konsisten. Kemudian ini perancangan sistemnya, ini ada gambaran 3G-nya itu the shimmer 3EMG sensor, di mana desain alatnya ini tuh ini untuk menangkap sinyal EHG yang sebelum saya sudah jelaskan tadi dengan parameternya amplitudo dan frekuensi. Nah, alasan saya memilih alat ini yaitu sebagai perancangan saya karena perangkat ini lebih berukuran kecil, jadi tidak membatasi ibu hamil untuk melakukan aktivitas atau bergerak. Jadi ini lebih fleksibel, kemudian juga bersifat non-invasif, jadi tidak mengharuskan untuk dimasukkan ke dalam perut ataupun ke dalam tubuh, jadi hanya diletakkan di bagian perut ibu hamil saja. Kemudian dengan biayanya juga cukup hemat untuk dilakukan pada negara-negara berkembang. Kemudian si sensor EMG Shimmer 3 ini dapat mengumpulkan dan memfilter dan mengirim secara sinyal secara nirkabel melalui Bluetooth. Kemudian ini ada, nah di sini saya modifikasi bagaimana sih untuk bisa diletakkan di sensor itu di perut ibu hamil. Jadi saya menggunakan sabuk elastis. Jadi sabuk elastis ini nih akan dapat memudahkan perangkat ini bekerja. Jadi tanpa membatasi pergerakan ibu hamilnya. Jadi dapat dilakukan di rumah. Jadi ini memang manfaatnya itu juga bisa sebagai monitoring ibu hamil pada saat di rumah. Kemudian saya menggunakan dasar karet ini sebagai sabuk elastis karena menyesuaikan dengan lingkaran perut ibu hamil yang cukup besar. Jadi ini elastis, jadi bisa digunakan pada perut ibu hamil yang memang perutnya kan besar ya karena mengandung. Kemudian juga ada elektroda. Elektroda ini untuk apa sih sebenarnya? Elektroda ini untuk menangkap sinyal tegangan yang dihasilkan oleh otot. Jadi sebagai antena lah secara garis besarnya. Nah, alasan. Kemudian ini untuk secara garis besarnya gambaran dari rancangan saya seperti itu. Oke, wah menarik nih Dokter Winda. Ya nih ya, bahkan sampai juga memikirkan bahannya nih ya, sampai komposisi bahan kira-kira yang aman digunakan oleh ibu hamil. Ya. Nah itu seperti apa? Oke, mungkin Dokter Winda mau menyapa Dokter Bakti kembali untuk memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh. Sudah. Halo Dokter Bakti. Ya. Nah, oke, silakan Dokter Winda. Oke. Kan apakah Dokter Bakti sudah menyimak, Dok? Ya, tadi saya nyimak. Iya. Benar, Dok. Apakah ada tanggapan atau saran terhadap rancangan yang sudah disampaikan oleh Hanita, Dok? Silakan, Dok. Ya, baik, Dokter Winda, terima kasih. Audiens sekalian. Gitu. Jadi saya pertama kali untuk ini ya disclaimer dulu bahwa tadi sebetulnya yang mau untuk kemudian menjadi panelis menanggapi penelitian atau risetnya, proyeknya si Hanita adalah dokter spesialis obgyn gitu. Tapi kebetulan karena memang tadi kita ada kendala jadi di sisi audio, jadi kemudian beliau karena ada operasi jadi tidak bisa untuk kemudian melanjutkan. Jadi kemudian saya gantikan. Jadi mungkin nanti kalau ada beberapa tanggapan yang sifatnya masih mendasar sesuai dengan pengetahuan saya mungkin ini ya. Bisa kita konfirmasi kembali ke dokter obgynnya. Jadi, baik Hanita, pertama selamat ya Han ya atas penelitiannya, itu bagus gitu ya, baik sekali gitu. Jadi salah satu untuk apa ya membantu mendeteksi mulainya persalinan gitu dengan alat yang dipasang secara serial atau terus menerus ya di perut ibunya gitu ya. Jadi tadi sudah saya lihat gitu sebetulnya kalau di kita sendiri itu untuk memonitor proses persalinan kan itu ada gitu ya. Kalau memang sudah mulai persalinan itu ada yang namanya partograf. Itu salah satunya adalah memang menilai HIS. HIS yaitu kontraksi dari uterus itu yang sifatnya nanti sudah mulai teratur,
frekuensinya makin apa namanya, makin intervalnya makin pendek, kemudian kontraksinya juga kuat gitu. Alat ini berarti bisa mendeteksi untuk pelaksanaannya, untuk apa terjadinya HIS itu. Artinya juga nanti ini ya, Hanita, berarti bisa memberitahu gitu kepada pasiennya bahwa ini sudah memulai proses persalinan dan dia harus segera ke rumah sakit. Kalau seandainya, kalau saya mau tanya sedikit boleh ya, Hanita ya, karena ini kalau usernya kayaknya ini ya si ibunya ya. Kalau usernya itu dokter yang nanti sebagai tambahan alat untuk tambahan dari partograf, kira-kira bisa nggak Hanita ya? Terpikir jadi aplikasi penggunanya ini oleh dokternya untuk lebih efisien dan efektif untuk melakukan monitoring pada ibu hamilnya. Karena memang kalau misalnya pada ibu hamil kan kadang ada plus minusnya dok, kekurangannya di mana kalau misalnya memang dia sedang kontraksi memang tidak menggunakan handphone atau tidak pegang handphone gitu. Jadi lebih baiknya memang langsung tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan yang memang langsung memonitoringnya secara pastinya apakah ada memang tanda-tanda dari kontraksinya, apakah tanda kontraksi itu cukup kuat dan teratur, kemudian juga memang mengarah ke tanda-tanda persalinan atau tidak. Jadi memang ini sebagai rekomendasi juga untuk sebagai penggunanya itu dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya seperti bidan, salah satunya untuk menggunakan aplikasi ini seperti itu. Baik, itu berarti itu ya Anita ya. Jadi yang diukur adalah kekuatannya dalam bentuk amplitudo tadi ya. Terus kemudian frekuensi berarti keseringan terjadinya gitu. Itu nanti luarannya bentuknya kayak amplitudo itu angka atau bentuknya itu Anita. Nanti cuman luarannya karena ini dipasang terus nanti jadi kayak grafik begitu atau bagaimana Anita? Izin menjelaskan dokter, jadi keluarannya ini dari grafiknya dok. Jadi grafiknya ini satuannya milivolt, di mana saya melihat dari beberapa literatur sebelumnya memang sudah terdapat pengujian EHG pada kontraksi ibu hamil, bahwa kalau misalnya memang kalau sebesar 5,7 milivolt atau MV itu berarti memang ada tanda-tanda persalinan. Jadi memang seperti itu. Kalau misalnya memang dia lebih dari 5,7 milivolt itu berarti memang tidak ada tanda-tanda persalinan atau kontraksi yang cukup kuat. Jadi memang keluarannya ini akan berupa grafik diperlihatkan bahwa memang apakah ini memacu kepada persalinan atau tidak. Seperti itu dok. Oh gitu, berarti nanti pola grafiknya ya Anita ya yang akan di apa namanya dilihat oleh si alat gitu, untuk nanti seandainya pun itu dari grafik itu akan keluar keluar itu ya rekomendasi atau itu enggak di smartphone si dokternya tuh. Kalau memang nanti memang diperuntukkan untuk aplikasi ini ke dokter juga kan, ini sebagai saran juga ya dok, ini memang nanti ada peringatan dok. Ini peringatan seperti warning, itu memang kalau si pasiennya ini ada mengarah ke persalinan atau tidak, seperti itu dok. Dan juga mungkin nanti fiturnya akan mungkin ditambahkan, misalnya bisa langsung menghubungi keluarga pasiennya untuk segera ke rumah sakit atau tidak. Jadi alarm untuk pengikatnya itu sebagai alarm dan peringatannya untuk tahu kontraksinya atau tidak, seperti itu dok. Kalau dari sisi medis ini Anita, ini kan baru salah satu indikator ya yang apa menentukan seseorang nanti masuk mau masuk ke persalinan atau belum gitu ya. Nah, kalau kalau dari sisi medis ya gitu, mungkin masukannya adalah itu bagaimana ditambahkan juga parameter-parameter lain yang nanti bisa sebagai parameter yang nanti menentukan apakah orang ini sudah masuk dalam masa infartu atau belum, dan kalau sudah masuk masa persalinan berarti ada monitoringnya lagi gitu. Kalau dari sisi medis sih kira-kira paling-paling itu Anita. Jadi penambahan-penambahan fitur gitu, bukan cuma HIS gitu, mungkin nanti tambah apa lagi yang berkaitan sama apa namanya proses persalinan ya gitu. Kalau Anita ada dari saya sarannya. Ya, menarik sekali. Ya, saran-saran dari Dokter Bakti tadi. Ya, kok saya nervous ya?
Oke, tapi alhamdulillah loh bisa menjelaskan, karena bahkan tadi sampai tahu batasnya loh ya, interval batas kira-kira untuk kontraksi itu seperti apa. Nah ini memang dibutuhkan juga, karena nanti kan dalam desain di sini berarti desainnya sudah siap secara fungsional dan nanti bisa diterapkan untuk lebih lanjut. Nah seperti itu Dokter Winda, bagaimana tadi tanggapan Dokter Winda? Penjelasan dari nanti kalau misalnya itu kan untuk pemantauan itu kan ibu hamil sendiri kan yang merasakan ya, tapi memang perlu ada pengembangan lebih lanjut yang sebenarnya tadi Hanita sudah menyampaikan ya, kalau ada pengembangan mungkin akan dipantau juga oleh tenaga kesehatan yang merawat ibu ini ya. Betul. Dan mungkin kalau saya sedikit tambahkan, bisa saja juga ditambahkan ada pemantauan gerakan janinnya juga selain kontraksi, karena kan kita juga kalau misalnya kita mau mengetahui apakah janinnya itu masih sejahtera, masih baik di dalam kandungan juga dari gerakan janin. Nah itu mungkin juga bisa ditambahkan ya. Oke, menarik ya. Jadi fitur pengembangan selanjutnya. Iya. Nah ini menjadi cikal bakal. Iya. Ah, ini jadi pertamanya nih. Betul. Oke, baik. Kalau tadi di sisi kedokteran, Dokter Winda dan juga Dokter Muda Hani. Nah, ya, saya takut salah nih ya realitanya. Nah, karena kita masuk ke di bidang IT-nya nih ya. Iya, ya, nah ini yang bisa jawab tuh tadi pengembangannya ya, apakah jawabnya, bisa memungkinkan apakah atau tidak. Apakah sensor ini juga memang sudah cukup gitu ya. Karena tadi disampaikan oleh pemirsa, jadi disampaikan oleh Dokter Muda Hanita bahwa ini dengan sensor the Simmer 3 EMG sensor. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti pasti ada alasannya dan apakah cocok gitu kayaknya dengan komposisi alat yang disampaikan, karena tadi disampaikan bahwa ibu hamil ya kan perutnya membesar gitu kan ya. Nah, maka dipilih langsung ada tadi mungkin bahan karet elastis. Ya. Nah, elastis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini apakah juga sangat berpengaruh terhadap pilihan bahan serta sensor yang nanti akan dibuat. Kalau gitu mungkin sekarang kita masuk nih ke saya sapa nih Pak Bembi dulu nih ya. Oke. Pak Bembi, silakan Pak Bembi mungkin tanggapannya kepada Dokter Muda kita, silakan dok. Ya, terima kasih Mas Guntur, Dokter Winda. Saya panggil Mbak aja ya, Mbak Hanita ya. Menarik sekali ya tadi yang dipaparkan oleh Mbak Hanita. Saya lihat dari sisi konsepnya sudah menguasai sekali ya, gitu ya. Dan tinggal pengembangannya. Pengembangan ini mungkin saya punya ngelihat ada apa ya, ada future needs gitu ya ke depan. Ini mungkin baru pintu masuk ya, membuka jalan nih Mbak Hanita nih. Tapi ke depannya sebenarnya bisa lebih advance lagi dan itu masih banyak pengembangan bisa dilakukan. Yang pertama, cuma saya klarifikasi dulu, ini kan ada EHG, histerografi, dan ada EMG ya, myografi. Kalau myo berarti otot ya. Histerografi berarti tadi dari his itu ya. Nah ini ada deteksinya dengan elektromyografi, ototnya kontraksi yang dideteksi, untuk signalnya adalah EHG. Nah ini mungkin bisa diklasifikasi dulu nih Mbak Anita, yang kita gunakan apakah signal EMG atau signal dari EHG? Dari sini sebenarnya memang ada beberapa literatur, yang menjelaskan memang ada yang EMG dan EHG. Nah di sini saya mau lebih ke EHG-nya, namun kan memang saya menyesuaikan dengan sensor yang memudahkan, yang perangkatnya yang praktis, jadi memang saya memilih sensornya itu salah satu tadi the Simmer MG3 sensor itu, karena memang saya itu memiliki terobosan baru bahwa dengan melakukan alat ini tidak membatasi pergerakan ibu hamilnya seperti itu. Jadi memang saya memilih sensor ini sebagai perancangan alat saya untuk dilakukan perancangan. Baik. Jadi kata kuncinya adalah indirect measurement. Ya? Ya. Ya. Jadi yang diukur adalah myo untuk mengetahui kondisi dari his itu ya. Betul ya. Jadi mungkin nanti perlu didetailkan atau artinya di kasih statement yang lebih jelas lagi mungkin di tulisannya bahwa ini indirect measurement, tetapi kan signal EMG sendiri kan sinyalnya EMG yang keluar berarti ya dikirim ya. Itu sudah menggambarkan kondisi dari EHG gitu ya. Yang mungkin di penelitian terdahulu menggunakan EHG ya. Gitu ya. Kalau saya lihat kan signalnya kurang lebih sama ya, ada apa namanya, signal kemudian hilang ya, signal hilang ya. Tadi juga ada sampaikan bahwa yang diukur adalah amplitudo dan frekuensi. Durasi perlu nggak? Durasi per kontraksi? Iya, jadi frekuensi itu juga mengatur waktunya memang. Jadi dari frekuensi dan amplitudonya itu sudah mewakili dari durasinya seperti itu. Jadi memang parameternya yang saya gunakan hanya dua saja. Karena memang dilihat dari kontraksi uterus ini secara teorinya memang
bisa melihat dari amplitudenya, frekuensinya, seperti itu, Pak. Jadi mungkin turunannya yang bisa dihitung. Jadi kalau sensingnya adalah amplitudo dan frekuensi, ketika terjadi kontraksi, mulai kontraksi, bisa dihitung durasinya. Selesai kontraksi, kapan itu bisa diukur ya. Sehingga dari dua deteksi tadi, amplitudo dan frekuensi, bisa ketahuan durasi juga gitu ya. Jadi kita nggak perlu punya sensor durasi, cukup diambil waktu mulai kontraksi dan waktu akhir kontraksi per kontraksi itu ya gitu ya. Jadi saya rasa mungkin nanti itu processing aja ya, nggak perlu sensor tambahan. Itu yang pertama ya, ini karena menarik sekali, saya lihat ya. Kemudian yang kedua adalah, tadi Dr. Bakti nyampaikan ada interpretasi signal ya. Ada sinyal, kemudian kosong ya, kontraksi lagi gitu ya, kosong ya. Nah ini kan, kalau dokter kan berarti mesti, ini signal yang sifatnya raw ya, mentah ya, dari sensor langsung ya. Nah tentunya kan dokter juga mungkin perlu bantuan ya. Karena kalau tadi ada pengembangan aplikasi untuk dokter, dashboardnya mungkin aplikasi ada warning alert muncul ya. Oh ini misalnya pasien ini misalnya sudah kelihatannya sudah kontraksinya sudah mulai makin sering gitu ya, sudah mendekati persalinan. Dan mungkin dari sistem ini mungkin nanti kan bisa mengolah signal tadi ya, sehingga dokter bisa terima bersihnya gitu ya. Ada signalnya, tapi juga dokter juga punya semacam rekomendasi dari sistemnya. Itu akan bisa lebih baik, lebih apa, menarik lagi ya. Tapi saya yakin dari data ini, dari aplikasi ini bisa kita kembangkan lebih mudah gitu ya dengan hal tadi. Yang kemudian juga nantinya dengan tadi terhubung dari alat, dari apa namanya EMG, terhubung dengan Bluetooth ya ke smartphone ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Anita bahwa kadang-kadang mungkin handphonenya lagi di mana gitu ya, udah lagi kontraksi gitu kan, mau ngambil handphone kan juga mungkin repot ya gitu ya. Jadi mungkin bisa juga nanti dikembangkan dengan mungkin otomatis ya, ketika dia sudah menganalisis, tadi dengan analisis signal tadi ketahuan nih bahwa ini akan salinan sudah mulai mendekat, maka langsung kontak ke rumah sakit punya dashboard ya, ya punya monitoring, mungkin punya comment center rumah sakit ya, pasien yang mungkin mendaftar dengan aplikasi itu dia dipantau secara real time oleh rumah sakit dan juga mungkin keluarga ya, kadang-kadang mungkin suaminya lagi di kantor gitu ya, nggak tahu sisinya lagi kontraksi di rumah ya, relatif muncul di smartphone, bisa segera pulang, mungkin dia tadi Dr. Binda bilang udah siap koper di samping ya gitu ya. Nah ini saya rasa pengembangan-pengembangan ini sangat mungkin dengan aplikasi, jadi Mbak Anita sudah membuka jalan ya, saya rasa mungkin ini patut dikembangkan lebih lanjut ya, karena potensi itu sangat besar ya. Jadi saya sangat mengapresiasi ya apa yang dikembangkan ini. Jadi teruskan ya, teruskan, dan tentunya perlu kolaborasi ya dengan apa namanya, mungkin dari informatika ya, dan juga nanti untuk pengembangan lebih lanjut, karena dari sistem ini sudah bisa dikembangkan lebih jauh. Demikian mungkin dari saya, Mas Guntur, Dr. Winda, Mbak Anita. Terima kasih Pak Bembi, luar biasa nih masukan-masukannya tentunya nih ya, bahkan bisa menjawab loh sinyalnya yang mana. Oke, begitu luar biasa nih, ini adalah studi literatur, nah ini kolaborasi informatika kedokteran ya, nah ini memang luar biasa, dan ini baru ngomongin alat. Nah, oke, jadi Pak Dr. Sandi sebentar ya, kita break dulu nih, kita lanjut lagi karena nanti sebelumnya ini akan dijelaskan dulu di segmen selanjutnya tentang rancangan dari sisi aplikasinya. Kalau tadi rancangan alatnya, nah sekarang nanti akan disampaikan oleh di segmen selanjutnya adalah bagaimana tampilannya, nah, ketika mungkin mendeteksi dan seperti apa tampilannya nanti, kita akan sambung lagi, kita berikan kesempatan kepada para pakar kita untuk juga memberikan tambahan dan juga tanggapannya untuk penyempurnaan yang begitu luar biasa yang dihasilkan oleh dokter muda Hanita. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami hanya di Chatbox. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami, tentunya masih bersama kami kembali lagi nih ya, tentunya di UGTV dalam program Chatbox nih ya. Ya masih bersama dengan Dr. Winda dan juga Dr. Muda Hanita nih ya. Kalau tadi di segmen sebelumnya nih pemirsa, ini sudah menjelaskan ya seperti apa nih ya, bagaimana rancangan alat yang akan dibuat tentunya nih ya oleh usulan atau inovasi dari Dr. Muda Hanita. Dan juga ini banyak sekali tentunya saran yang luar biasa, dan juga ini untuk pencemaran berikutnya bagaimana bisa
bisa diterapkan nanti dan juga sangat berguna bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dan juga tenaga kesehatan, namanya dokter dan juga mungkin bidan dan juga lainnya. Tapi belum selesai, kenapa? Karena tidak hanya alat saja, tapi ternyata begitu luar biasa nih Dokter Winda, tapi juga sampai nih merancang desain user interface-nya nih ya. Betul, apalagi di milenial sekarang ya, ibu-ibu muda ini handphone is everywhere dan that's very needs gitu ya. Oke. Nah itu dia, karena fleksibel di bawah kemana-mana. Oke, kalau gitu sebenarnya sudah siap Dokter Winda, kita lanjutkan bersama ya seperti apa rancangan aplikasi yang disampaikan. Kalau gitu silakan Dokter Winda Hanita. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan rancangan aplikasi saya nih. Jadi aplikasi yang saya buat ini ada namanya Muara. Muara itu apa sih? Jadi ini singkatan dari monitoring kontraksi rahim. Di sini saya memilih temanya itu feminim ya, untuk ibu hamil. Peruntukannya untuk ibu hamil, jadi warnanya pink-pink seperti itu. Ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya secara garis besar seperti ini untuk tampilan pertamanya. Kemudian ini untuk tampilan awalnya. Ini tampilan awalnya di sini ada sign in untuk ibu hamilnya. Kalau misalnya memang sudah memiliki akun, dapat dilakukan sign in, memasukkan username-nya, kemudian password-nya. Kalau memang dia belum punya akun, bisa sign up. Jadi untuk buat akun terlebih dahulu untuk ibu hamilnya ya. Kemudian ini ada pilihan lainnya. Jadi selain monitoring, ini bisa sebagai pilihan, opsi pilihan seperti tampilan kalender perkiraan lahir. Di sini ibu hamil juga bisa melihat nih perkiraan lahirnya kapan, dari hari pertama haid terakhirnya, kemudian juga durasi siklus haidnya, dan juga di bawah ini ada kalendernya untuk disesuaikan dengan perkiraan lahirnya. Kemudian tampilan selanjutnya ini ada tampilan monitoringnya. Di sini tampilan monitoring untuk mempermulai kontraksi rahimnya. Jadi untuk memantau kontraksi rahimnya, di sini ada tombol tekan start untuk ibu hamil tekan selama 30 menit. Jadi memang saya sesuaikan dengan teori kenapa saya memilih 30 menit ini, karena memang memantau kontraksi rahim pada partograf ini juga selama 30 menit untuk melihat tanda-tanda persalinan atau tidak. Di sini bisa diarahkan ibu hamil untuk memulai start. Kemudian ini tampilan monitoringnya, waktu monitoring. Ini pada juga disertakan timernya selama 30 menit. Kemudian selanjutnya ini pada tampilan sebelah kanan, ini ada tampilan hasil gelombang aktivitas uterusnya. Di sini diperlihatkan secara garisan besarnya bahwa di sini tampilan grafik uterusnya ya, ataupun kontraksi rahimnya, diperlihatkan grafiknya untuk mengetahui memang apakah ini grafiknya itu, apakah ada tanda-tanda persalinan atau tidak, kontrak dari amplitudonya dan juga frekuensinya. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah tampilan peringatannya. Jadi ini alarm, sebagai alarm untuk ibu hamil nih. Alarm berbunyi, jadi dianjurkan untuk ibu hamil ini segera hubungi dokter ataupun bidan yang terdekat ya, bisa juga. Jadi ini alarmnya akan berbunyi ketika misalnya memang saat dilihat dari grafiknya itu ada tanda-tanda persalinan gitu. Juga ada pilihan untuk mute untuk alarmnya itu agar berhenti. Kemudian juga ada tampilan selanjutnya, ini ada tampilan panggilan ke dokter. Jadi memang di sini dibuatkan tampilan dokter, hubungi dokter dengan klik di sini. Ini akan disambungkan ke nomor telepon dokter. Jadi seperti itu untuk mempermudah agar cepat untuk pasien ibu hamil ini datang ke pelayanan kesehatan, ke dokter yang terdekat, seperti itu. Kemudian ini untuk flowchart-nya, pemantauan kontraksi uterus secara garis besarnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya memang. Jadi ini start-nya, pembacaan sensor EHG-nya, atau kemudian juga dilakukan selama 30 menit dengan menilai puncak kontraksinya dan juga frekuensi kontraksi. Kemudian sensor itu menganalisis hasilnya. Nah, ini bisa terdapat nilai tegangan uterus 5,7 mV ini dari beberapa literatur yang saya sudah baca sebelumnya. Ini memang ambang batasnya seperti ini. Kalau misalnya memang dia terdapat tegangannya 5,7 mV, itu berarti memang ya, itu ada muncul peringatan alarm. Kalau misalnya memang tidak ada, tidak terbentuk tegangan sebesar 5,7 mV ini, berarti tidak ada muncul peringatan alarm. Berarti memang tidak ada tanda-tanda persalinan. Kemudian ini untuk kesimpulannya, jadi memang kontraksi ini merupakan salah satu tanda hal yang penting bagi ibu hamil. Jadi salah satu itu
melihat pembukaan itu dari kontraksinya juga. Pembukaan kan kadang kita suka menanyakan ya pembukaan pada ibu hamil itu pembukaan berapa dok, pembukaan berapa gitu untuk melihat tanda-tanda maju persalinan. Nah, indikator yang saya periksa adalah kontraksinya. Nah, ini juga tujuannya perancangan ini apa sih? Sebenarnya ini untuk mengoptimalkan dan juga mudah digunakan sehingga perancangan ini dapat memenuhi tujuan yang dimaksudkan dengan diharapkan juga bisa dapat dilakukan monitoring ibu hamil di rumah. Kemudian juga ini perancangan ini juga dapat digunakan di rumah juga, kemudian hemat biaya, dan juga ini bertujuannya pastinya untuk mendeteksi pola persalinan atau infartu. Namun dari beberapa literatur itu, EHG ini juga dapat terdapat memiliki kekurangan. Jadi penyaringan sinyal EHG dapat dipengaruhi oleh kualitas sinyal, kemudian juga juga mungkin terpengaruh oleh gangguan salah satunya. Seperti itu. Sekian ya. Luar biasa loh ya. Jadi ini full package loh ya Pak Dokter Winda. Jadi dari sisi alat ada, dari sisi tampilan gitu kan ya, yang memang biasa digunakan oleh para masyarakat tentunya dalam hal ini mungkin ibu hamil dan juga tenaga kesehatan dokter ini sampai dipikirkan. Dan juga kenapa warna pink? Warna pink kan menggambarkan okay. Ibu hamil ya, perempuan feminim okay. Gitu. Jadi lebih daya tariknya juga, warna pink gitu, ibu hamil kan memang suka kayak cewek-cewek gitu. Okay, okay, baik. Ya, jadi memang warna kasih sayang warna kasih sayang. Oke, jadi maksudnya itu pemirsa warna kasih sayang ya, jadi pink. Karena mungkin biasanya kan kalau misalkan ke posyandu nih buku pinknya mana, seperti itu, indikatornya. Iya, dia itu semangat membara. Semangat banget mau melahirin. Betul, Dokter Winda udah kemau nyidang. Oke, baik kalau gitu Dokter Winda, kita langsung nih tanggapan dari pakar IT di kita. Nah, ini sudah di studio bersama kita tentunya ini ada Bapak Dr. Sandi Suryo Prayogo, STMT. Baik, silakan Pak Dr. Sandi. Oke, mungkin jangan Pak kali ya, Mas Dokter lah gitu ya. Masih muda loh. Masih muda deh. Silakan Mas Dr. Sandi. Baik, terima kasih Mas Guntur. Ya, sebelumnya selamat kepada Hanita atas pencapaiannya ya. Ini luar biasa, tentunya tidak mudah ya. Udah bertahun-tahun kan ya untuk mencapai tahapan ini. Gitu. Oke, mungkin langsung saja. Pertama dari dashboardnya dulu ya, dari aplikasinya dulu karena yang terakhir dibahas dari aplikasinya. Setelah itu baru saya ingin kembali bertanya ke sisi perangkatnya. Gitu. Mungkin memberikan masukan-masukan juga. Yang pertama itu, tadi kan ada durasi 30 menit ya, dan ditekan oleh user atau oleh si ibu hamil gitu. Jadi yang melakukan pemulaian, pengukuran, itu kan berarti si ibu hamilnya ya. Setelah itu baru setelah 30 menit, gitu, 30 menit pengukuran baru muncul alarm apakah ini benar kontraksi atau bukan. Gitu. Nah ini saran, lebih baik dilakukan secara kontinu. Jadi apabila sudah memasuki tahapan siap untuk melahirkan gitu ya, atau tahapan yang memungkinkan untuk kontraksi gitu, itu dilakukan pengukuran secara kontinu. Jadi tidak nunggu di start oleh ibu hamilnya gitu. Jadi secara terus-menerus terhubungkan perangkatnya ke handphone gitu ya, menggunakan Bluetooth kan ya, tadi kalau digambar menggunakan Bluetooth itu kan sebenarnya sama ya seperti perangkat wearables yang kita pakai gitu, kayak smartwatch gitu kan ya. Itu kan sama, secara kontinu juga kan mengukur detak jantung kita gitu, terus mengukur oksigen itu kan juga secara kontinu yang sewaktu-waktu kita bisa lihat langsung gitu. Nah ini juga gitu, jadi karena kan kalau kontraksi itu kan nggak waktunya itu kan nggak bisa ditentukan kan, bisa terjadi kapanpun, jam berapapun gitu. Nah, jadi lebih baik tadi sarannya itu, tapi ya mungkin dari sisi daya ya lebih cepat habis gitu kan baterainya gitu ya. Oke, jadi masukan pertama itu. Terus yang kedua itu tadi ada 30 menit dan 5,7 milivolt. Nah itu apakah benar harus segitu gitu ya, itu dari mana gitu ya. Terus kalau bisa digambarkan tuh bentuk sinyalnya. Seperti kayak kita melakukan pengukuran sinyal kardiograf atau miograf, itu kan ada bentukan grafiknya gitu ya, naik turun, ada intervalnya, ada tegangannya, apakah benar harus di tegangan itu atau bisa lebih rendah atau mungkin lebih tinggi pun nggak masalah gitu ya. Nah, itu masukan pertama. Kemudian untuk tambahan dari perangkatnya sendiri, dari aplikasinya sendiri, itu coba ditambahkan kayak sedikit informasi
yang memberikan petunjuk ke user atau ke ibu hamil, oh bentuk grafik yang kalau kontraksi beneran tuh kayak gini loh, terus bentuk grafik yang kalau bohongan tuh kayak gini loh, gitu ya. Jadi sebelum nunggu 30 menit atau sebelum dapat notifikasi, itu usernya udah ngelihat duluan dan tahu, oh ini ternyata saya kontraksinya mengarah ke beneran nih, jadi dia udah ready, udah siap-siap. Gitu. Jadi ada about, entah about atau enggak tentang, kadang informasi tambahan gitu ya, jadi ada tab, satu tab khusus menggambarkan informasi tambahan kalau ini bentuk palsu seperti ini, bentuk asli seperti ini, gitu. Gitu. Itu sedikit masukan dari aplikasinya ya, nanti mungkin dari Pak Bembi ada tambahan lagi dari sisi aplikasi. Nah kalau dari hardware-nya sendiri, sebenarnya secara keseluruhan ini idenya ide luar biasa sekali, bahkan saya aja nggak kepikiran untuk bisa membuat hal seperti ini ya, simple gitu, tapi impact-nya sangat besar gitu, manfaatnya sangat besar terutama untuk ibu hamil. Oke, okay, dari sisi hardware-nya sendiri, ini nanti saya juga minta tanggapannya, kan yang digunakan itu EMG ya, EMG yang dijadikan alat ukur untuk EHG gitu ya. Jadi kan sebenarnya yang diukur itu kan otot permukaan kan, betul ya, karena EMG itu kan yang diukur itu konduktivitas dari otot yang berada di permukaan kulit gitu ya, sedangkan uterus itu adanya di dalam. Benar kan ya? Nah, ada nggak sih yang menggambarkan atau nggak menceritakan hubungan antara kontraksi uterus dengan kontraksi otot yang ada di permukaan kulit? Gitu. Apakah sebegitu besarnya gitu ya, dan juga penempatan lokasinya. Apakah cukup hanya dengan 2 V gitu ya, atau 2 node gitu, 2 titik gitu, atau lebih V-nya. Kalau berdasarkan alat yang simmer tadi, itu kan maksimal dia bisa 6 V kalau nggak salah ya. Ada 6 V, kalau nggak salah itu V-nya udah bisa sampai 6 titik. Gitu. Kalau elektrokardiograf kan bisa banyak tuh, bisa 12 V ya. Kalau titiknya yang buat ngukur detak jantung, karena kan ada banyak saluran. Nah ini, apakah cukup dengan 2, itu, ataukah bisa lebih? Terus lokasinya di mana? Gitu ya. Itu kan belum diceritakan ya. Nah mungkin bisa sedikit diberikan tanggapan singkat dulu. Boleh. Kedokterannya ya. Di teori kedokterannya ini memang ada kontraksi rahim atau uterus ini berperan penting, ada seperti aliran listrik gitu. Bagaimana sih caranya terdapat aliran listrik sampai ke permukaan kulit, permukaan perut ibu hamil gitu. Karena memang jadi ada seperti, mungkin saya jelaskan secara garis besarnya saja, jadi ada aktivitas elektrik seperti misalnya kalau kalsium itu ketika ibu hamil, ketika ada tanda-tanda persalinan, kalsium ini akan ada membuka kayak sebagai apa ya, kanal yang akan masuk. Peran kalsium ini apa sih? Kenapa bisa kontraksi? Karena sebenarnya tuh bagaimana sih kontraksi otot itu bekerja? Jadi memang ada kaitannya dengan peran kalsium. Kalsium masuk ke dalam intrasel, di mana itu banyak, itu akan mengakibatkan adanya kaitan dengan aktin dan miosin. Nah, aktin miosin ini mungkin secara kedokterannya mungkin ya, karena hal ini dapat berikatan, jadi dia akan mengalami kontraksi rahimnya. Nah, memang begitu besarnya sampai ke permukaan perut ibu hamil seperti itu. Jadi memang ada dasarnya, saya kaitkan dengan teori pada fisiologis kedokterannya, memang seperti itu. Jadi ada peran kalsium yang masuk ke dalam sel itu dapat menyebabkan aktivitas kontraksi otot seperti itu. Kemudian dan juga kenapa penempatan itu di atas? Jadi memang saya juga kaitkan dengan teorinya. Jadi saya melakukan perancangan ini saya juga samakan dengan teori kedokterannya. Memang kalau kita mau melihat kontraksi rahim atau ibu hamil itu dapat dilihat dari fundus uteri namanya. Jadi fundus itu di bagian paling atas, di mana itu memang di situ tuh paling banyak untuk melihat kontraksi pada ibu hamilnya. Jadi saya tempatkan dari sesuai dengan teori kedokterannya, memang saya menempatkan di situ. Dan untuk elektrodanya memang bisa ditambahkan. Jadi memang tidak harus 2 dan juga bisa lebih. Namun saya melihat lagi kan memang saya rancang alat ini sebagai bagaimana seefisien mungkin, seefektifan mungkin agar si ibu hamil ini tidak memiliki keterbatasan untuk melakukan pergerakan. Jadi seperti itu, Pak. Seperti itu. Ini luar biasa, jadi tadi ya sesuai dengan yang ditanya ya,
penempatannya posisinya di atas gitu ya. Nah itu coba diceritakan di tulisannya gitu ya, karena tadi saya sempat baca tulisannya belum diceritakan kalau itu ada di atas, makanya saya tanyain gitu ya. Itu bisa diceritakan tadi apa yang barusan disebutkan itu di dalam tulisannya itu sudah sesuai ya dengan apa yang saya tanyakan. Nah mungkin segitu dulu yang saya tanyakan, saya kembalikan ke Mas Guntur. Baik, terima kasih. Ini Mas Dr. Sandi. Wah, luar biasa dari ada masukan tadi dari sisi dashboard gitu ya, aplikasi, dan juga tadi ya kenapa nih ya cuma dua nih ya. Tadi jawabannya ada kaitannya dengan memang dari teori kedokteran seperti itu ya. Tapi menarik juga ya, karena memang kan di dalam ya, kok di luar bisa. Nah, tadi maka tadi disebutkan ya oleh Dr. Wuda Anita bahwa literatur menyatakan ini ada berapa tadi ya? 5,7 nih ya. Nah, itu ya alasannya. Wah, luar biasa ya. Memang tidak mudah, memang itulah inovasi-inovasi yang diterapkan gitu, luar biasa. Dr. Winda, baik kalau gitu kita langsung juga ke Pak Bimbi. Pak Bimbi dulu. Nah ini ya masukan, ya tadi jangan pinknya ya Pak, tadi udah ditanyain soalnya, warna kasih sayang nih Pak Bimbi. Oke, kalau gitu silakan Pak Bimbi. Silakan Pak Bimbi. Iya, terima kasih. Ya tadi Mas Sandi sudah menanyakan terkait dengan ada beberapa seperti interpretasi signal, seperti tadi Ibu hamil di edukasi ya, artinya bisa cepat memahami pola-pola atau pattern yang ada di signal itu. Jadi sebetulnya di interface ini atau di aplikasi ini bisa juga dikembangkan bagaimana tadi. Jadi mungkin ibu hamil kan nggak mungkin juga, artinya ketika dia mungkin lagi kontraksi harus ingat-ingat lagi edukasi ini ya, mungkin siapa tahu ya sinyalnya benar apa enggak ya, kontraksi ya gitu ya. Jadi sistem yang bekerja untuk memberi informasi, saya rasa kan sekarang udah berkembang ini ya, tapi ini yang saya salut adalah ke Mbak Anita ini calon dokter tapi memahami betul apa yang bisa. Jadi integrasi antara kedokteran dengan informatika ini kelihatan sekali gitu ya. Artinya bahwa instrumen ini digunakan untuk keperluan medis ya, dan itu sangat bermanfaat terutama untuk monitoring tadi ya. Nah ini tentunya akan bermanfaat lagi untuk remote patient monitoring, sehingga tadi ya pengembangan aplikasinya ini pasti akan menjadi kunci ya, karena kalau sensor itu aja ya, kita bisa pakai dua kutub tadi ya sebagainya atau mungkin lebih ya, tetapi data yang diterima itu nanti dianalisis lebih jauh lagi bisa berkembang lebih lengkap lagi aplikasinya. Jadi saya cuman berpesan jangan berhenti sampai sini ya, pengembangan itu harus selalu jalan terus karena potensinya sangat besar. Itu ya, apalagi domainnya Mbak Anita kan memang di kedokteran ya, yang paling tahu ya, yang paling tahu bagaimana aplikasi itu harus dirancang supaya memenuhi kebutuhan dokter. Mungkin itu dari saya Mas Guntur, jadi saya nggak nanya lagi masalah ping ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Bimbing juga Mas Dr. Sandi dari sisi kepakaran nih informatika luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat mereka nih, luar biasa dua masukannya. Nih ya. Oke, dan ini memang membuka cakrawala pengetahuan. Nah, jadi nggak cuma katulistio tapi cakrawala pengetahuan nih ya. Dan jadi saya belajar juga, oh ternyata begitu. Nah, ini masyarakat juga jadi belajar nih ya, membuka. Oke, kalau gitu. Nah, jadi tambahan-tambahan tadi masukannya begitu luar biasa nih ya. Semoga bisa diterapkan tentunya. Dan ini juga menambah pemahaman tentunya dari dokter muda kita, luar biasa. Baik, kalau gitu Dokter Winda, kita masih ada juga Dokter Bakti nih, ya masih tersambung di Cloud Meeting Level Zoom. Kalau gitu ya Dokter Bakti nih, menarik sekali ini masukan-masukan luar biasa nih dari kolaborasi ilmu nih antara kedokteran juga informatika dan juga teknologi informasi. Nah mungkin singkatnya Dokter Winda ya, nah, gimana nih Dokter Bakti tanggapannya? Silakan Dokter Bakti. Baik, terima kasih Mas Guntur. Wah, keren banget ya ininya. Ternyata tadi dari Pak Bimbi, dari Pak Sandi, itu cara melihatnya bahwa ini alat. Tadi saya lihat Pak Sandi juga jelaskan masalah alat ya, bagaimana alat itu kemudian men-sensing gitu ya, kemudian nanti ada gelombang-gelombang itu memang tujuan kita ini sih Pak Guntur, kenapa kita gabungkan atau ada intersection atau kolaborasi ya gitu ya. Jadi alat yang nanti dikembangkan sama Dokter Bunda Hanita ini itu, kalau dari sisi medis tadi kan ya kita harapkan bisa menambah fitur ya, itu parameter yang diukur untuk menilai proses persalinan, ditambah lagi dengan ternyata tambahan tadi lagi ada dari sisi hardware gitu, dari sisi softwarenya juga. Ini keren sekali nih gitu, kalau bisa nanti Pak Bimbi tadi pesan bisa dikembangkan, nggak berhenti di sini nih, akan jadi satu hal yang bisa membantu banget ya. Pak Sandi tadi juga telah jelaskan bisa bantu banget proses persalinan satu individu atau perempuan ya.
Itu kalau dari saya. Bagus, keren. Bagus, keren tuh ya sih. Oke, di bold, di sembold ya dari Dokter Bakti. Oke, ini Dokter Wina juga nih tak berasa nih ya kebersamaan kita nih. Akhirnya selesai karena juga. Tapi udah lega nih ya kayaknya. Udah lega, Hanita yang lega. Okay. Tapi yang penasaran sepertinya banyak sih. Banyak sekali ya, karena ini banyak sekali kenapa pemilihan apa alatnya segala macam ini tentunya kan masih menjadi hal apa ya menarik sekali untuk bisa diterapkan ya tentunya harapan bersama adalah ini bisa diterapkan untuk masyarakat seperti itu. Oke, kalau gitu sebelum saya ke Dokter Winda nih ya. Nah, saya mau ke Dokter Muda nih ya. Dokter Muda Hanita Dewi Rahman Esket nih ya. Oke. Nah, mungkin apa nih singkat nih ya. Kira-kira apa yang disampaikan kepada teman-teman semua dan juga masyarakat nih ya khususnya yang menyaksikan tayangan ini nih. Ada apalagi inovasi yang dikembangkan oleh Dokter Muda bersama dengan pembimbing. Silakan. Ya, terima kasih Kakak. Jadi saya memang diharapkan dengan perancangan yang saya buat ini untuk anak muda berikutnya, apalagi di Indonesia sendiri, bahwa pemanfaatan teknologi itu penting, di mana aplikasi pada kesehatan itu tidak selalu dengan tentang kesehatan fisik ataupun yang lainnya, jadi bisa pemanfaatan dengan teknologi. Jadi pemanfaatan teknologi dan kedokteran ini juga bisa dikaitkan untuk menginovasi apakah terdapat alat perancangan berikutnya yang lebih baik, kemudian untuk memudahkan untuk pasien dan juga tenaga kesehatan seperti dokter ataupun yang lainnya, diharapkan seperti itu, Kak. Besar-besaran ya, dan tentunya bahwa yang tadi sudah bertahun-tahun ya sudah dicapai ini dalam menempuh pendidikan tentunya kedokteran ini, dan ini harapan bersama bisa diterapkan. Ya, oke, baik kalau gitu. Terima kasih Dokter Muda Hanita. Terakhir mungkin Dokter Winda ada sampaikan? Saya sih tentunya dari tadi itu terkagum-kagum aja sebenarnya, meskipun meskipun kata Pak Sandi dan Pak Bembi itu ini teknologi yang sederhana, menurut saya sih enggak ya, enggak sederhana, karena mungkin saya juga enggak terlalu familiar dengan teknologi seperti itu. Tapi yang pasti saya rasa kalau dari yang disampaikan oleh Hanita, manfaatnya sudah sangat terlihat. Betul. Gitu, sudah sangat terlihat. Tinggal nanti untuk teknisnya, kalau misalnya nanti akan dikembangkan lebih lanjut, itu teknisnya saja sih sebenarnya, teknisnya apakah penyederhanaan alatnya, atau misalnya nanti akan misalnya pengembangan fitur-fitur yang tadi disampaikan oleh Dr. Bakti. Kalau manfaatnya sih udah kelihatan sih sebetulnya. Betul sekali. Nah, ini manfaatnya adalah untuk Indonesia bahkan juga dunia. Iya. Nah, sesuai dengan tagline-nya Guna Dharma untuk Indonesia. Baik, kalau gitu terima kasih Dokter Muda Nita atas kebersamaannya. Nia dan juga Dokter Winda Lestari di sana. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Dokter Bakti Gunawan, Bapak Dokter Tubagus Maulana dan juga Mas Dokter Sadi Suryopada beserta teman-teman dan pemirsa yang setia bersama kami. Tentunya semoga yang disampaikan dengan narasumber kami ini dalam program ini begitu luar biasa untuk membuka cakrawala Anda semua, termasuk kita semua di sini, untuk terus berkontribusi bagi Indonesia, khususnya bahwa Indonesia memiliki peran penting untuk dunia, di dunia kesehatan maupun teknologi informasi. Untuk itu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan, karena tentunya nah inilah apa yang bisa diberikan dari Utas Guna Dharma untuk Indonesia, bahkan dunia. Terima kasih dan sampai jumpa.